Dua galaksi ini merupakan satelit galaksi kita, Bima Sakti. Seperti apa ya bentuk dan karakteristiknya? Tonton sampai habis agar mantan kalian bangga. Halo semuanya, selamat datang di channel Astromio. Dalam luasnya tata surya dan galaksi Bima Sakti, ada dua objek menakjubkan yang menjadi galaksi satelit terdekat kita. Mereka dikenal sebagai Awan Magellan Besar dan Awan Magellan Kecil. Nama mereka diambil dari penjelajah Portugis Ferdinand Magellan, bukan Magellan woi. Ferdinand jugalah yang pertama kali mencatat keberadaan dua galaksi tadi selama ekspedisi keliling dunia pada abad ke-16. Keliling dunia pacari rempah ini orang. Dalam video ini kita akan menjelajahi karakteristik dan keunikan dari Awan Magellan Besar dan Awan Magellan Kecil yang telah menjadi objek penelitian yang menarik bagi para astronom. Kita bahas Awan Magellan Besar dulu ya. Awan Magellan Besar atau bahasa Jawanya disebut Large Magellanic Cloud atau disingkatnya LMC adalah galaksi satelit terdekat dengan Bima Sakti. Ia terletak sekitar 160.000 tahun cahaya dari bumi. Dengan diameter sekitar 14.000 tahun cahaya, LMC adalah salah satu galaksi tetangga yang paling terang di langit malam. Beliau ini memiliki beberapa karakteristik unik, dimulai dari bentuknya. Bentuk beliau ini tidak teratur woi, dan memiliki banyak gugus bintang muda yang tersebar di seluruh galaksi ini. Struktur beliau dipengaruhi oleh interaksi gravitasi dengan Bima Sakti dan Awan Magellan Kecil. Nah, Awan Magellan Besar atau LMC ini juga dipenuhi oleh nebula. Salah satu nebulanya adalah nebula LHA 120/N180b. Nah, karena faktor ini, Awan Magellan Besar seringkali jadi tempat lahirnya bintang-bintang baru. Udah kayak puskesmas aja coy. Salah satu bintang super yang lahir di sini adalah bintang super giant biru yang spektakuler. Selain itu, Awan Magellan Besar sering menjadi saksi bisu wafatnya para bintang melalui ledakan supernova coy. Oke, tarik nafas dulu ya. Sekarang kita bahas Awan Magellan Kecil. Awan Magellan Kecil atau disebut Small Magellanic Cloud atau disingkatnya SMC adalah galaksi satelit kedua terdekat dengan Bima Sakti. Terletak sekitar 200.000 tahun cahaya dari bumi. Sesuai dengan namanya, beliau ini memiliki ukuran yang lebih kecil dari Awan Magellan Besar, yakni sekitar 7.000 tahun cahaya. Nah, untuk karakteristik Awan Magellan Kecil sebenarnya tidak terlalu berbeda dengan Awan Magellan Besar, seperti bentuknya yang sama-sama tidak teratur karena dipengaruhi oleh interaksi gravitasi dengan Bima Sakti dan Awan Magellan Besar. Awan Magellan Kecil juga merupakan tempat kelahiran bintang-bintang muda. Karena faktor itulah SMC atau Awan Magellan Kecil juga dipenuhi oleh gugus-gugus bintang. Nah, salah satu gugus bintang Awan Magellan Kecil adalah gugus bintang NGC 330. So, intinya Awan Magellan Besar dan Awan Magellan Kecil adalah dua galaksi satelit terdekat kita yang menyimpan keindahan dan misteri alam semesta. Keduanya memiliki karakteristik unik yang telah menarik minat para astronom untuk mempelajari evolusi galaksi dan proses pembentukan bintang. Melalui penelitian lebih lanjut tentang Awan Magellan Besar dan Awan Magellan Kecil, kita dapat memperdalam pemahaman kita tentang alam semesta yang luar biasa ini dan mengungkap rahasia-rahasia tentang asal-usul dan evolusi galaksi, termasuk galaksi kita Bima Sakti. Dan ya, mungkin sampai di sini saja penjelasan saya. Semoga kalian paham dan jangan lupa share ke mantan kalian.